Tapi kenapa di Madinah beliau sangat-sangat-sangat diterima? Padahal kita tahu Madinah itu bukan homogen masyarakatnya, heterogen. Kalau homogen itu hanya satu tipe, tapi kalau heterogen itu banyak varian. Dari sisi etnik saja kita mengenal ada Khazraj dan ada Haus. Aus, Haus. Jadi ada dua komunitas besar di kawasan Madinah, yakni komunitas yang dikenal sebagai Khazraj salah satunya. Itu dari sisi etnik. Meskipun sama-sama Arabnya. Jadi Arab itu jangan dipahami tunggal. Arab itu banyak etniknya, sub etniknya. Ini pesan saya yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mudah diterima oleh komunitas-komunitas yang ada di Madinah? Kenapa begitu mudahnya? Mereka-mereka yang ada di Yathrib itu begitu mudahnya menerima. Sementara di kota Mekah, beliau mudah diterima atau ditolak? Ditolak. Tapi kenapa di Madinah beliau sangat-sangat-sangat diterima? Padahal kita tahu Madinah itu bukan homogen masyarakatnya, heterogen. Kalau homogen itu hanya satu tipe, tapi kalau heterogen itu banyak varian. Dari sisi etnik saja kita mengenal ada Khazraj dan ada Haus. Aus, Haus. Jadi ada dua komunitas besar di kawasan Madinah, yakni komunitas yang dikenal sebagai Khazraj salah satunya. Itu dari sisi etnik. Meskipun sama-sama Arabnya. Jadi Arab itu jangan dipahami tunggal. Arab itu banyak etniknya, sub etniknya. Jangankan mengenai komunitas yang ada di Madinah, yang ada di Mekah saja, sahabat-sahabat Nabi itu yang dikenal dengan sebutan muhajirin itu sama-sama Arab tapi beda sub Arabnya. Khalifah pertama dari Bani apa? Khalifah kedua dari Bani apa? Khalifah ketiga dari Bani apa? Kalau kita kenal Umar ibnul Khattab radhiyallahu an dari Bani Adi. Khalifah Utsman dari Bani mana? Abdisyams. Khalifah keempat dari Bani mana? Bani Hashim. Ini etnik-etniknya berbeda. Ketika masuk ke kota Madinah, berarti tidak bisa diseragamkan. Begitu juga Ansar, etniknya juga berbeda. Sejak awal Nabi mengetahui persoalan ini. Tapi kenapa bisa disatukan? Ini yang harus dipelajari. Ini dari sisi etnik, suku-suku bangsa. Ibaratnya sama seperti kita, di Indonesia itu berapa suku bangsa? Di sini tidak mungkin hanya satu suku bangsa. Minimal ada Jawa, ada Madura, ada Sunda, ada Banjar. Ada Bugis, ada Makassar, ada Mandar itu Sulawesi Barat, ada Mandailing, Batak Mandailing, oh ada. Jadi ini sudah mewakili, ini masyarakat Madinah ini. Jadi Madinah itu, bayangkan ya, ada keragaman, tapi kenapa Nabi bisa diterima oleh semua? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Jadi ngaji itu bukan sekedar ngaji kitab, tapi juga ngaji peradaban, itu penting. Supaya kita ini lengkap informasinya. Sekali lagi,
kalau sekedar ngaji kitab soal kunut dan tidak kunut itu agama ritual. Apa kita berhenti di situ? Enggak. Ini agama peradaban. Thank you.